Panen parsial adalah salah satu strategi budidaya udang faname yang dilakukan dengan mengambil sebagian udang dari tambak. Panen parsial dilakukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya meningkatkan produktivitas, perhitungan ekonomis, mengurangi kepadatan populasi udang, menjaga kadar oksigen air, membantu udang tumbuh lebih cepat, mencegah kematian udang mendadak. Salah satu manfaat utama panen parsial adalah memungkinkan petambak memanfaatkan fluktuasi harga udang faname di pasar. Dengan memanen hanya sebagian, petambak dapat mengatur penjualan bertepatan dengan periode ketika harga udang tengah naik. Selain dari sisi ekonomis, panen parsial juga bermanfaat dari sisi kesehatan udang. Dengan membiarkan sebagian udang ditambak untuk terus tumbuh, petambak dapat membantu menjaga ekosistem yang sehat. Hal ini dapat membantu petambak untuk mengurangi risiko wabah penyakit dan masalah lain yang dapat terjadi selama budidaya.